Pentas di kalangan Ayodhya di kawasan Art Center Denpasar, sanggar ini juga berhasil memukau penonton PKB dengan dialek khas orang Negarwa, penampilan drama gong yang dibawakan anak-anak dari tingkat SMP hingga SMA tak kalah dari drama gong pada umumnya. Dengan logat khas Negarwanya tersebut, selain lucu, drama gong ini juga menampilkan suasana mistis pencalon arangan, namun bukan pementasan calon arang. Drama gong ini menceritakan perseteruan dua kerajaan. Peperangan diawali dengan menggunakan taktik ilmu hitam yang mengakibatkan banyak warga yang tidak bersalah sakit hingga tewas akibat ilmu hitam pengeliakan. Untuk memenangkan pertarungan ilmu hitam tersebut, Keris Tunjung Ireng menjadi senjata sakti untuk mengalahkan pihak yang menggunakan ilmu hitam tersebut. Drama gong gitu Pak ya? Drama gong, ada sedikit ya horor. Kita mengangkat tema yang ada horor. Horornya seperti apa itu? Seperti calon arang, tapi bukan calon arang. Hmm. Pak, ini drama gong, maksudnya drama gong klasik yang dulu apa gong yang agak modern sekarang Pak? Kita gabungkan yang klasik dengan pakem-pakem drama gong itu, kita tidak tinggalkan. Dengan kita terpaksa dengan kemajuan zaman sekarang, kita padukan itu semua. Ingin mengekspansi kerajaannya. Nah, di sini ada sebuah pusaka. Tunjung Ireng itu bukan sebuah bunga, tapi itu sebenarnya sebuah pusaka. Keris yang berwarna pirang. Nah, di sana ada pembelajaran yang diperankan oleh raja muda itu sendiri. Karena dia bisa menuntut ilmu untuk memperoleh pusaka itu. Pusaka di kerajaan raja mudanya itu yang dulunya hilang. Pak, mungkin ada pesan dari pementasan ini, apa pesan moral yang ingin disampaikan Pak? Dari pementasan moral ini, jadi setiap manusia harus selalu belajar, dan selalu belajar. Tanpa belajar, kita tidak akan mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita. Nah, yang si boke itu jenis Laudang itu kamu kejagat pipi siring sini aja walau ini dang Darmaning pengeliakan itu gambahan bok sini. Ditambahkan Imade Janu Legawa, Koordinator Seke Drama Gong Dharma Sanggraha Budaya, di era digital ini kesenian drama gong masih tetap eksis dan diminati oleh anak-anak muda di Kabupaten Negara, khususnya yang tergabung dalam sanggarnya. Ini adalah bentuk pelestarian dan kecintaan terhadap seni budaya Bali yang harus terus dilestarikan. Riasa Bali TV.